Marilah kita menyanyikan hati kita untuk mengenangkan saat-saat kematian Tuhan kita. Kita bernyanyi dari silang nadanya. Oh,
Tuhan kita telah diludahi, dipukul, diolok, disesak, dan ditikam dan digantung di kayu salib untuk menyelamatkan semua manusia yang berdosa dan percaya kepada-Nya. Pada hari ini marilah kita mengheningkan hati kita, mengenangkan semua duka dan duka Tuhan untuk menyembuhkan hidup kita. Secara khusus, marilah kita dalam keheningan doa mendengar kembali 7 sabda Tuhan yang diucapkannya saat tergantung di kayu salib di Golgota. Pertama, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus ditinggalkan dan dikhianati oleh murid-murid-Nya sendiri, dicerca oleh orang banyak yang pernah ditolongnya, disiksa oleh para pemimpin agama dan pemimpin masyarakat serta tentara kerajaan Roma. Namun dalam keadaan tergantung di kayu salib, Tuhan masih memohonkan pengampunan bagi semua orang yang berbuat jahat kepada-Nya. Aku di tangan dan di kaki-Nya, luka-luka bekas cambukan dan cemeti di sekujur tubuh-Nya, mahkota duri-Nya, rupanya tidak mampu melenyapkan kasih Tuhan. Di atas salib yang keji, Tuhan tetap Tuhan yang pengasih. Dalam kehidupan yang tenang dan tenteram, kenyang dan puas, sehat dan sukses, kita tidak terlalu sulit memaafkan kesalahan teman atau saudara. Namun sebaliknya, dalam keadaan sakit, lapar dan haus, kurang istirahat, banyak masalah atau pergumulan, kita justru sangat gampang marah dan sulit memberikan pengampunan kepada orang yang melukai tubuh dan hati kita. Namun Yesus memberikan pengampunan justru saat tangan dan kaki-Nya meregang karena dipakukan ke kayu salib. Di atas salib itu Dia tetap Tuhan yang penuh kasih. Di saat menanggung luka-luka yang sangat nyeri dan perih, Dia tetap Tuhan yang penuh damai. Itulah sebabnya pengampunan yang diberikan Yesus itu sungguh mahal dan bernilai harganya. Namun pengampunan itulah satu-satunya jalan kita menuju pendamaian dengan Allah. Dan itulah satu-satunya jalan bagi pemulihan hidup kita. Selanjutnya, pengampunan itulah satu-satunya jalan untuk menghapuskan dendam dan kebencian, amarah dan sakit hati kita. Dan pengampunan yang semacam itulah juga yang sanggup menghentikan rantai kejahatan dan kekerasan di dunia kita. Untuk siapakah Yesus yang tersalib memohonkan pengampunan dari Allah Sang Bapa? Pertama-tama bagi tentara Roma yang menyiksa, mengolok-olokkan dan menyalibkan tubuh-Nya. Kedua, bagi penguasa Romawi yang menjatuhkan hukuman mati ke atas-Nya walau Dia nyata-nyata tak bersalah. Ketiga, bagi pemimpin-pemimpin agama dan masyarakat yang merekayasa penangkapan, pengadilan, dan hukuman mati atas-Nya. Keempat, bagi banyak orang atau masyarakat yang pernah ditolong-Nya, namun begitu mudah diprovokasi untuk berteriak-teriak menyalibkan-Nya. Selanjutnya, pengampunan itu juga diberikan Tuhan bagi murid-murid-Nya yang melarikan diri, meninggalkan Dia seorang diri.
Doa pengampunan dari kayu salib itu juga diperuntukkan bagi saudara dan saya. Bagi kita yang mengaku pengikutnya namun tidak hidup sesuai teladannya. Bagi kita yang mengaku sebagai pengikutnya tetapi selalu menyimpang dari jalan kasih dan kebenarannya. Bagi kita para pengikutnya yang terlalu sering meremehkan dosa dan kejahatan. Pada saat ini, marilah kita berdiri di bawah kaki Tuhan yang tersalib, menerima dengan kerendahan hati pengampunan dosa-dosa kita yang kita sadari atau tak sadari, yang kita lakukan secara sengaja atau tak sengaja, dosa yang kita perbuat di tempat tersembunyi atau di tempat terang, dosa yang kita lakukan sendirian atau beramai-ramai, dosa yang kita lakukan dalam hati dengan kata atau perbuatan. Terimalah pengampunan yang disampaikan Yesus dari salibnya. Ikutilah doa ini dalam hati saudara-saudara. Ya Kristus, aku orang berdosa, namun Engkau telah mati bagiku. Rendahkanlah hatiku untuk mengaku dosa-dosaku dan menerima pengampunan dari tanganmu yang berpaku.